Jari. Bang, gimana bang? Bang, gimana bang? Melihat kemarin kan udah sempat abang bertemu dengan calon ya, calon dari Salma. Menanggapinya, melihat karakter dan kriterianya, gimana menurut abang? Calon yang mana? Itu yang bule bang. Lagi dekat katanya Salma sama yang bule. Kan udah dikenalin kemarin bang. Gimana bang? Oh, itu teman-temannya Salma. Jadi kalau dibilang calon, orang belum dapat restu, dapat izin dari saya, gimana bisa ngomong calon? Gitu ya. Jadi ya kemarin Salma ambil waktu di akhir pekan. Ajak saya sama istri saya ketemu dengan teman dekatnya si Tony itu orang warga negara Amerika. Di pandangan abang sendiri gimana bang? Sosoknya mungkin bang seperti apa? Sosok seorang Tony itu kriterianya menurut abang masuk nggak dalam kriteria calon? Sementara ini sih ya saya belum bisa bicara banyak ya karena saya kan belum mengenal lebih dekat lagi. Pasti saya nggak mau seperti dulu yang cepat-cepat buru-buru nggak taunya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau mau dinilai dari sopan santunnya, lalu karakter orangnya, ya sekilas sih ya oke lah. Udah berapa lama sih bang kemarin? Menurut Salma, kita pertemuan itu lebih kepada saling mengenalkan pribadi satu sama lain. Saya juga menanyakan kamu asli mana, terus domisili di Amerika di mana, orang tuanya kerja apa gitu ya, terus adik kakaknya. Lalu juga saya tanya kamu sudah berapa lama kenal Salma. Katanya Tony sudah 4 bulan. Oke, saya bilang, terus bagaimana tentang Salma anaknya lucu katanya, suka bercanda, baik. Oh, kalau yang itu saya bilang nggak usah kamu ngomong, saya juga tahu ya. Yang saya mau tanya, kamu udah pernah lihat Salma marah belum? Oh udah pak, saya udah pernah kena marah sama Salma. Udah, artinya saya mau menggali itunya juga. Lalu saya tanya, kamu hobinya apa? Kalau sekilas saya lihat dari Instagram kan dia ada hobi latihan tembak juga, hobi bela diri juga. Sampai saya katakan gini, kamu suka bela diri ya? Oh iya pak, kapan-kapan saya tes ya. Nah, dia menanggapinya bahwa saya mau ngetes secara kontak body berdua gitu. Padahal salah sekali. Saya justru kalau mau ngetes dia bisa bela diri apa enggak, saya mau suruh orang-orang, ya paling enggak 10 orang lah, coba ganggu dia atau coba pukul dia kan gitu. Baru itu yang namanya dibilang bisa bela diri. Terus nembak, saya bilang oke, nanti saya jadwalin kamu latihan tembak sama saya. Nah, kebetulan juga kemarin kan ada tim lawyernya Salma nih, ya ngobrol-ngobrol santai sambil ngasih warning lah, gitu. Ngasih warning bahwa Salma kan usia juga belum 21, baru Agustus besok 21, lalu jatanya usianya berapa, usianya 30-an, 32 kalau nggak salah, 32. Saya tanya, apa ini kamu, motivasi kamu apa? Motivasi kamu sama Salma itu apa? Apakah kamu melihat Salma ini sosok public figure, anaknya Sunan gitu kan? Saya sempat tanya juga. Karena kalau setahu saya ya, kalau orang-orang asing, atau kayak ya katakan kebanyakan orang-orang bule itu, dia tidak melihat itu. Dia tidak melihat pasangannya itu anak siapa, bapaknya siapa, keluarga siapa, tapi lebih kepada personal. Mereka kan hidup, terbiasa hidup individual. Orang usia udah belasan tahun dianggap remaja, mereka rata-rata kan keluar rumah. Jadi saya sih tidak curiga masalah itu. Tidak curiga artinya dia melihat sosoknya Salma dan orang tuanya Salma.
Oke bang, tanggapan Kak Hedi seperti apa bang tentang kedekatan sama kan Salma selama ini suka memposting-posting di IG itu bahwa kedekatannya udah sangat dekat. Gimana bang? Ya jadi kemarin juga kita secara estafet gantian ya. Makanya kemarin kita itu ada beberapa jam duduk ngobrol sambil makan. Kemarin setelah saya selesai bertanya-tanya, interview, lalu mamanya Salma juga ya bertanyalah sebagai seorang ibu seperti apa. Ya intinya sejauh ini ya masih baik-baik aja, masih baik-baik aja. Pekerjaannya sendiri apa dong pekerjaannya? Kemarin saya tanya, dia itu kerja sama tantenya di bidang investment, jadi investment kayak bursa ya, seperti kayak bursa. Saya bilang, oh, kalau itu yang lebih detail sebenarnya istri saya yang tanya. Istri saya kalau nanya ya maaf detail gitu kan, maksudnya kamu kerja di mana, gaji kamu berapa, kantor kamu, usahanya sama siapa gitu. Bang, kalau keyakinannya ya? Keyakinannya saya belum yakin. Abang belum yakin, abang berarti belum yakin dong. Kalau keyakinannya saya belum yakin. Ya lah, kalau itu buat saya gini, saya tidak bisa memaksakan kehendak ya, apalagi memaksakan agama. Tapi tetap saya sebagai orang tua ya berdoa, itu yang hanya saya bisa lakukan, dan menasehati anak. Tapi kalau untuk memaksakan kehendak, kamu harus ini, calon kamu harus ini, saya nggak bisa. Dan itu nggak boleh begitu, itu namanya tidak sesuai, bertentangan dengan Pancasila. Jadi saya rasa buat saya yang penting yang terbaik aja. Jangan seperti masa lalu lah. Oke. Tapi diterima bang ya? Ya. Terima nggak nih si Tony ini? Diterima sebagai teman dekat iya. Oh. Tapi kalau untuk calon, belum. Kayaknya masih tahapannya. Kan tadi saya bilang. Iya. Dia bilang bisa bela diri, saya belum tes. Dia bilang bisa nembak, saya belum tes juga. Kalau cintanya sama Salma juga, ya umur 4 bulan mah belum ketahuan. Iya. Gitu. Jadi saya masih ada tahapan-tahapan. Bang, kenal di mana? Di Bali apa di Amerika? Kenalnya apa? Nah, saya agak bingung tuh, soalnya kan kemarin kita cukup lama ya di Amerika, 1,5 bulan kemarin tuh, hampir 2 bulan. Nah, selama di Amerika pun juga Salma suka misah dari kita, ya kan, katanya jalan sama teman-temannya, ya saya nggak tahu. Apa kenal di Amerika atau kenal di Indonesia, saya nggak tahu. Belum banyak nanya-nanya gitu. Tapi diajak jalan-jalan ke mana bang di sini, atau di Indonesia ya, Tony? Gimana? Buat si Tony ke Indonesia ini diajak jalan-jalan ke mana bang? Oh belum, kan saya baru ketemu sekali. Dan saya bilang nanti kita akan ada pertemuan berikutnya, ya mungkin gak usah bawa Salma, man to man istilahnya kan. Jadi dari man to man nanti mungkin bisa terbuka, ya saya juga bisa, saya tau lah karakter orang. Jadi syaratnya berarti gue ya? Buat jadi mantu syaratnya? Mantu. Lo iya, yang pasti harus cinta sayang sama anak saya. Ya kedua, harus bisa memprotek, ya bisa menasehati, ya itu aja sih. Kalau yang lain-lain itu sambil berjalan aja. Terus kan katanya ada netizen juga ribut. Wah enak ya jadi apa namanya pasangannya Salma. Katanya rumah udah tersedia, apartemen tersedia, mobil tersedia. Saya bilang itu tidak akan kami berikan. Kalau kita pinjamkan, ya. Tapi untuk kita berikan, terus si lakinya enak-enak aja, waduh mohon maaf, gak ada ceritanya kamu sih kayak gitu. Oke, okay, siap.